Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Tugus Darmito, Kepala Sekolah SMP ABD Negeri Widung Kadang. Kami ingin memaparkan sebuah data yang menarik. Yang pertama, jumlah penduduk Indonesia saat ini berkisar 275 juta sekian. Kemudian, di antara jumlah penduduk yang sebesar itu, pengguna internet di Indonesia sebesar 215 juta sekian. Berarti persentase pendidikan 78% penduduk Indonesia itu adalah pengguna internet. Bisa yang sama, kita saat ini memasuki era revolusi 4.0. Dalam revolusi tersebut membawa dampak yang signifikan. Di antaranya adalah saat ini muncul digitalisasi dalam sebuah aspek kehidupan atau yang kita kenal dengan Internet of Things. Kondisi tersebut harus bisa kita manfaatkan untuk kaum defable beserta dengan ekosistemnya. Bagaimana kita bisa memahami teknologi bermanfaat bagi anak-anak defable agar suatu saat nanti mereka bisa mandiri. Untuk itu, kami membuat sebuah program atau sebuah produk bernama Defable Entrepreneurship. Defable Entrepreneurship itu adalah sebuah produk dalam bentuk website, ya, berbasis website yang berisi berbagai layanan untuk defable beserta dengan ekosistemnya. Di antaranya adalah pelatihan dan training kewirausahaan berbasis digital. Dan yang kedua ada marketplace. Di sana kita menyediakan marketplace untuk menampilkan produk dan hasil kreasi anak-anak defable beserta dengan ekosistemnya. Yang ketiga adalah freelancer. Kita menampilkan jasa, ya, skill yang dimiliki oleh defable beserta dengan ekosistemnya, kita tampilkan dalam website tersebut. Kemudian program ini sudah kita mulai, sudah kita jalankan dalam ruang lingkup kecil di SMP ABD Negeri Widung Kadang. Semoga dengan program tersebut, niat kami, tujuan kami agar anak-anak bisa mandiri bisa terwujud dalam waktu dekat. Kemudian apa saja kegiatan yang sudah kita lakukan, yang sudah kita kembangkan dan akan kita jalankan ke depannya, simak video berikutnya. Saat ini kita ketahui bahwa saat ini kita memasuki sebuah era industri, revolusi industri 4.0, 4.0, di mana revolusi industri 4.0 itu banyak sekali aplikasi bermunculan. Era digitalisasi itu mulai berkembang. Kemudian sosial media itu juga mulai tumbuh. Terima kasih Bapak, memang saya dari mulai open kelas 3 itu saya frustrasi, saya stres Pak. Stresnya itu anak saya sudah lulus, anaknya mau kemana gitu Pak, ya, mau kuliah apa, saya bingung Pak. Ketika anak-anak didik kita itu punya kemampuan di PPT misalnya, kita fasilitasi, kita punya webnya, kita platformnya, websitenya. Tadi kita tampilkan di sana. Gitu. Jasa. Nah, ini webnya. Ini masih sederhana. Saya buat sederhana. Selain siswa Pak Saiful, kita juga ada 3 objek, ya. Siswa, kemudian wali murid, orang tua disabilitas, yang ketiga adalah guru, para guru disabilitas. Ketiga ini yang menjadi concern kita. Kemudian kita memulainya di sekolah kita, di SMP ABD. Karena harus kita mulai dulu di sekolah. Kita tidak bisa memulai di luar. Kalau di sekolah kita, itu kita belum memulai. Kita tidak bisa. Kita mulai di sini. Di ruang cukup kecil aja dulu. Cukup kecilnya apa? Di SMP ABD di Gunung Gangga.
Bisa bekerja di bidang desain dan semangat.